Semua pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika. Nah, di sini adalah matematika di halaman 83 kelas 6. Nah, hitunglah luas lingkaran ya. Jadi luas lingkaran kalau kita hitung di sini yang poin A, luas lingkaran itu rumusnya adalah pi kali r kali r ya. Kemudian kita masukkan angkanya. Nah, di sini diketahui diameternya itu 21 cm. Maka kita pi-nya bisa menggunakan 22/7 ya. Nah, untuk R-nya itu kan ini diketahui diameter. Jadi R-nya itu separuhnya atau dibagi 2. Jadi kalau kita hitung di sini ya, R sama dengan diameter dibagi 2, yaitu 21 dibagi 2 sama dengan 10,5 ya. Jadi R-nya di sini adalah 10,5 dikali 10,5. Nah, ini kita bisa perkecil ya. Ini bagi 3,5 itu adalah 2, ini bagi 3,5 adalah 3. Nah, kemudian kita kalikan semua ya. 22 ini kali 3 kemudian dikali 10,5. Hasilnya adalah 600 93 ya. Kemudian kita bagi angka 2 ini, hasilnya adalah 346,5 ya cm persegi kalau ini luas ya. Kemudian yang B ini kita hitung juga luasnya, rumusnya sama, pi kali r kali r. Nah, pi nya kita bisa menggunakan 22/7. Nah, ini R-nya sudah ketemu ya. R-nya adalah 21 kali 21. Nah, ini kita perkecil, 7 bagi 71, 21 bagi 7 adalah 3. Nah, kita kalikan saja 22 kali 3 kemudian dikalikan 21. Nah, hasilnya adalah 1386 cm persegi. Nah, kemudian kita lanjut yang C ya. Nah, yang C ini kita letakkan di sini saja karena ini nggak cukup ya. Ini tadi yang B, ini yang A, ini yang C di sini. Nah, yang C ini juga rumusnya sama ya. Luas sama dengan pi kali r kali r ya. Jadi kita di sini R-nya kan 30. Jadi tidak pakai yang 22/7 pi-nya, tetapi pakai yang 3,14. Kali 30 kali 30. Nah, kita kalikan saja di sini. Hasilnya adalah 2826 cm persegi. Nah, itu saja yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.